Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para hadirin hadirat, pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan merakit sebuah power ampli 150 watt OCL dengan trafo 3 ampere ya. Saya akan menggunakan trafo 3 ampere dan ini power OCL 150 watt mono. Ini mono harganya 26 ribuan. Naik turun ya, dan ini elko-nya harganya cuma 12.000, 2 biji 4.750 volt. Itu trafonya lupa, harganya cuma 45.000, merek Oren ya. Dan diodanya ada 4 biji, cuma 4.000, 3 ampere ya. Langsung aja kita merakitnya kawan-kawanku semuanya. Dengan trafo 3 ampere akan menggebrak lini ruangan gerak kita dengan langsung sambung kabel ke PLN, yaitu 0 sama 220 ya kawan. PLN-nya 0 sama 220 seperti ini. Iya, aduh rokoknya enggak ada ini. Rokok Endi? Coba bojo. Rokok. Tuku rokok sih. Nah, sudah tersambung ya kawan. Oke, saya nggak ngerokok gini kawan. Rokoknya belum beli ya. Nggak apa-apa. Oke, langsung setelah tersambung seperti ini, langsung kita ambil CT-nya aja. 18 aja ya. CT 18 kali 3 ampere. 18 25 volt kali 3 ampere. Berarti 25 kali 3. 76 watt. Ini mampu suplai 76 watt aja guys. Memang itu daya OCL-nya 150 watt, tapi ini saya menggunakan CT18. Jadi nanti ada 76 watt. Mengapa 76 watt? Karena itu menggunakan TIP 2055 dan 3055. Itu data setnya 90 watt ya. Jadi ini di bawahnya 90 watt, 76 watt sangat aman sekali. Nanti kalau mau digunakan sehari-hari, kita bisa pasang pendingin dan kipas supaya tidak terjadi kepanasan ya. Oke, ini sudah tersambung kabel merahnya. Ya, 18 CT18 dan ini CT-nya sedang saya mau solder. Mau solder dulu. Nah, itu kabel hijau itu CT nanti yang akan masuk ke netral dari dari elko yang di seri ya. Oke. Oke, guys, ini dioda sudah saya pasang seperti biasa ya. Diodanya ini yang akan ke elko plus, berarti ini di sini diodanya ada kakinya minus ya, yang ada coret putihnya di sini. Ya, ini untuk ke elko plus, dan untuk ke elko minus ini yang kaki diodanya polos hitam, nanti ke kaki elko minus ya. Oke, dan ini yang hijau ini CT ya, CT. Oke. Ini elko-nya sudah saya sambung seri ya. Ini ada ini kaki elko main dan ini kaki elko plus digabung sama yang kaki elko main ya. Dan nanti ini plusnya dan ini minusnya. Ini 4700 UV 50 volt ya. Oke. Ini apa namanya? CT sini CT ya. CT. CT-nya sini tengah. Dan ini kaki dioda minus sudah saya sambung kabel merah ke kaki elko plus ya. Kaki elko plus
Ayo lengket. Oke, Elko Plus. Dan yang hitam ini, yang hitam ini ke kaki Elko minus. Susah sekali ya disoder. Ngeweng ini. Nah, sudah. Oke. Sudah seperti ini, kawan. Nah, ini sudah ya, kawan. Ini kaki Elko minus sambung kabel hitam. Kaki Elko plus sambung kabel merah. Ini CT-nya warna hijau. Ya, yang akan menuju ke power amplinya. Kita ambil power amplinya ini ya kawan. Oke, kita cari yang namanya DC, DC in masuk plus sama minus. Ini ternyata kawan, ini ada di sini. Nggak kelihatan ya, ini DC plusnya dan di sini ada DC minusnya, ada tulisannya kawan. Kita sambung DC plusnya seperti ini, DC minusnya di sini, sambung seperti ini kawan. Nah, sudah tersambung ya. Terus CT-nya kita masuk ke ground. Ini CT ini biasanya nanti digabung sama CT kabel speaker ya kawan. Oke. Sudah terpasang kawan. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita sambung kabel speaker ya. Kabel speaker saya menggunakan seperti ini, dua-dua saja ini. Dua kabel karena ini mono ya. Kita balik kabel speakernya ada di sana, di tengah-tengah sini ya, ngumpet dia. Ya, yang merah ya pasang sini, dan yang hitam pasang CT. Nah, paham ya para pemula. Nah, seperti ini, simpel ini, modalnya murah kawan. Ini kalau beli 30.000, ini 12.000 dua, ini 4.000, dan ini trafonya cuman 46.000 5 ampere yang murah. Jadi nggak perlu biaya mahal untuk mau mendengarkan musik ya. Nggak usah beli yang juta-jutaan, ngapain belinya yang 100.000-an, di bawah 100.000. Di bawah 100.000 sudah menggetarkan ruang kamar kita dan menggetarkan tetangga. Oke kawan, langsung saja kita pasang apa namanya, input sinyal audio ya, in audio. Apa itu bang? In audio ya, musik masuk ke power ini dari mana. Nah, ini ada tulisan in ya kawan. In yang merah, ini yang merah. In dan in ada corak putih, berarti ini yang corak putih ini ground. Berarti inputnya yang ini kawan. Ada tulisannya kok in gitu. Ya. Mana tadi? Ini inputnya yang ini kawan. Nah, di sini input ya. Di sini. Inputnya di sini sudah. Dan ini, ini itu ground sama ikut CT, tapi saya masangnya di sini, ini sama aja kawan. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini sudah. Loh, ada potensionya tuh, piye bang? Gimana bang potensionya? Potensionya ya begini. Itu in merah masuk ke tengah ini ya, ke potensio tengah karena ini sinyal audio masuk. Dan yang hitam ini
ke ground dari Potenso. Ini ada pentolnya, tandanya ini ground ya. Dan yang ini, yang merah ini masuk ke DVD atau MPT player, terserah kamu. Dan ini yang hitam ini gabung sini groundnya ya. Ya, ini di RCA yang di tengah seperti ini. Paham nggih? Kalau belum paham, tonton lagi video nih. Diputer terus sedino ping 10 rapopo yo. Nggih. Wes iku wis dadi kawan. Sudah jadi ya. Saiki kita mau tes. Ya, kita mau tes bagaimanakah suaranya. Oh iya Pak, itu berapa watt Pak? Oh ini, ya ini berapa watt? Sebenarnya di tulisannya setiap merakit ampli itu kamu harus tahu berapa transistor ininya, kekuatannya ya. Loh berapa? Nah ini menggunakan TP2099 2095 apa ya? Nah, enggak ada tulisannya nih. Oh ada 2955 dan 3055 guys. Berarti ini menurut datasetnya chip IC itu 90 watt. Jadi ini hanya mampu 90 watt guys. Loh 90 watt. Jadinya bagaimana Pak? Tenang, aman. Ini ngambil CT 18 3 ampere. 18 kalau di volt kan jadi selawe volt, 25 volt dikalikan 3 berarti 75. Sekitar 75 watt ini jadinya ya. Wah, kalau 75 watt bagaimana suaranya, Pak? Ah, 75 watt kalau untuk dalam rumah itu gendengnya juga anu bergetar, Pak, bisa jadi jatuh ya. 75 watt itu bukan suara yang kurang keras, tapi yang sangat keras, Kak. Oh, begitu, Pak. Ya. Elko-nya terlalu kecil. Ini karena ngirit, Pak. Kalau ngirit jadinya komponennya ngirit semua. Dari ininya saja sudah murah, ini harus yang murah dan ini murah. Kalau ini mahal, ini murah, ini mahal, kita rugi, Pak. Karena kalau mahal harus mahal semua. Kalau beli yang murah, murah semua. Jadi suaranya ndak rugi begitu. Dananya juga masih ada buat yang lain. Misalkan 100 ribu kamu kembali 10 ribu kan, siang 10 ribu buat makan mie ayam. Nggih napa nggih? Nggih, nggih Pak. Ya wes, saiki dijajal, Bro. Engko nek ora muni aku isin iki, Bro. Soalnya iki barang goris, Bro, ya. Ini saya tidak beli tapi punya kawan ini enggak mau dia sudah saya. Oke. Sekarang kita coba ya, kawan. Oke, kawan semuanya, saya sudah pasang MP3 Bluetooth-nya itu. Nah, ini sudah saya nyambung dari HP. Sekarang saya akan tes suaranya bagaimana. Saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyala lampunya. Ini belum bunyi ya. Tunggu. Oke, langsung saya. Oh, ini tidak noise sama sekali, guys. Oh, tidak noise sama sekali nih. Mantul. Tuh, lihat. Dia sepi, sepi sekali ya. Oke. Kita coba lanjutkan musiknya. Tunggu, guys. Iya. Ini saya menggunakan 8 in. 8 in kali 2 saya menggunakan 1. Aduh. Oke. Saya akan utak-atik dulu nih, kurang kenceng. Oh.
volumenya sini. Ini tadi HP-nya kekecilan. Ini jadi kurang keras. Ini saya keraskan ya. Panas sama sekali ya. Hehehe.